Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat desa se-Nusantara. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Oke. Banyak yang bertanya kepada saya terkait dengan nick yang tidak bisa masuk ya, atau nick not registrasi dalam membuka aplikasi si pemberdaya. Jadi ada beberapa kendala sih terkait laporan pendamping desa dan juga masuk sih di aplikasi si pemberdaya. Di rata-rata ada nick yang tidak bisa masuk atau belum terdaftar, ataupun bisa juga masalah aplikasi tidak support pada HP-nya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang nick yang tidak terdaftar atau nick not registered. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya, webnya maksudnya ya. Kita buka si pemberdayaan desa ini ya. Kali ini saya akan membahas tentang si pemberdayaan desa Kemendesa ini ya. Nick yang tidak bisa terdaftar di sini. Kita buka si pemberdayaan desa. Nah, ini adalah salah satu nick teman saya ya. Nick teman saya yang tidak bisa terdaftar atau tidak bisa masuk di sini. Kita coba. Adalah nick milik teman saya ya, yang tidak bisa masuk ke aplikasi ini. Kita coba ya. Nick is not registered. Kalau tidak bisa terregister, maka sampai kapan pun tidak akan bisa masuk. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kita ganti saja angka di belakang ini ya, digit terakhir dari nick ini ya, digit terakhir paling akhir ini yaitu angka 5, kita ganti angka 0. Contoh misalnya seperti ini ya, kita ganti angka 0 sampai angka 9, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Kita coba angka 0 dulu ya. Kemudian untuk password, passwordnya sama, kita samakan ya. Passwordnya kita samakan di yang di atas ini. Jadi tadi kan ini 5 ya, kita coba ganti dengan angka 0. Kemudian passwordnya kita samakan di atas ini. Kita coba, tunggu. Nah, ternyata berhasil ya, berhasil masuk. Ketika berhasil masuk seperti ini, maka kita cek namanya. Nah, ini namanya Muhammad Zainal Abidin, sudah benar ya. Ketika namanya ini benar, maka kita menggunakan username tadi. Masalah pembetulan nanti belakang ya. Ketika sudah masuk seperti ini, kita bisa mengunggah berkas kita ataupun kita bisa mengganti password kita. Itu adalah caranya ketika nick kita tidak bisa terregistrasi. Jadi angka paling belakang atau digit terakhir kita ganti dengan angka 0. Misalkan angka 0 tidak bisa, kita ganti lagi menjadi angka 1. Bisa kita ganti angka 2 sampai angka 9. Nah, ketika tidak bisa bagaimana? Ya sabar ya, nunggu sabar lagi. Nah, ketika ini selesai, sudah bisa masuk di sini, selanjutnya kita daftar ke aplikasi harian pendamping desa.
dengan menggunakan nick yang bisa masuk di sini karena yang terdaftar ternyata kan ini ya. Oke, sampai sini dulu.